Yo guys, another vlog. Ha, hari ni aku actually fikir 2-3 kali kat nak buat vlog hari ni. Nak buat ke tak nak buat, nak buat ke tak nak buat. Tapi kita buat je lah sebabnya hari ni aku nak pergi tengok movie screening ataupun nak pergi tengok wayang. Ada orang belanja tiket. Dah banyak kali dah Zaf vlog ni belanja tiket aku kan. Sebelum ni pun aku dah pergi dah. Tapi aku tak pernah buat vlog. So hari ni aku macam buat je lah vlog. Sebabnya sebelum ni aku malas nak buat vlog sebabnya aku malu. Macam aku tak ada confident tau tak nak buat vlog. Sebab ni dah lama aku tinggalkan vlog. Aku tak consistent in vlog awak. Aku aktif kat YouTube tapi aku buat review je. Tapi vlog aku tak buat. So aku macam malu nak buat vlog. Tapi kali ni kita just buat je vlog. So cerita apa yang aku nak tengok untuk hari ni, malam ni, malam ni guys. Dia pukul 8.30, sekarang ni pukul 5.30. Dah nak pergi ni, dah nak gerak so slow. Cerita dia, cerita apa tah. Ni, kau tengok aku masuk dalam ni. Aku dah lupa cerita apa. Aku just on je. Kalau Zaf vlog ajak, aku on je. Tapi aku bukan penggemar filem ataupun penggemar cerita ataupun penggemar movie actually. Aku just layan je lah kan. Siapa ada kat sana, tengok si Ubatu ke siapa yang ada kat sana. Biasa si Ubatu lah selalu ada. Sofian, hari tu ada Sofian. Tapi kali ni aku tak tahu ada ke tak Sofian. Ada banyak lagi lah influencer-influencer lain ataupun rakan-rakan artis lain. Rakan-rakan artis. Nanti kita tengok. Satu lagi aku tak makan lagi. So aku nak pergi makan dulu apa semua. Then ya, tengoklah apa yang jadi untuk vlog kali ni. Okay, actually tiket untuk 2 orang. Mesti Zaf marah aku ni. Aku plan nak pergi 2 orang tapi tak jadi. Aku seorang je jadi. So aku tak tahu lah Zaf marah ke tak. Tapi kat mana dia punya ni? Sekejap, aku pun tak tahu tempat kat mana. Daddy Cinema. Daddy Cinema Pavilion KL. Sekejap, aku kena pakai kasut ni. Nampak tempat macam best je. Ui, tengok 1 jam 7 minit, 1 jam 10 minit lebih kurang macam tu lah. So ni lah kalau daripada rumah aku, kalau nak ke KL, macam ni lah dia punya estimated time. Sejam lebih tu cakap benda yang tak ada apa lah bagi aku. Benda yang dah biasa dah. And semua orang aku duk complain lagi sekarang ni. Semua orang duk complain. Semua orang suruh cari rumah dekat-dekat sikit. Apa dah memang aku nak duduk kat sini eh. So tengoklah kalau sempat nanti kan, aku nak pergi kedai spek je. Sebab kalau aku perasan, kau tengok spek aku ni kan, kau tengok spek aku ni, dia macam sengit tau. Dia biasa sengit sebabnya aku dah terpijak hari tu. So dia dah sengit lah. So kalau sempat aku nak pergi kedai spek. And yang paling penting sekali aku nak pergi makan dulu. So aku satu hari dah tak makan ni. Let's go. We are heading to Daddy Pavilion KL whatsoever. Okay, hujan lebat gila tadi. So ni baru sampai. Aku plan macam tak nak buat vlog tadi sebab hujan kan. Tapi dapat parking kat bawah ni. Aku nak pergi makan dulu. Lewat lah sampai 7.10 sekarang ni. Nanti pukul 8 lebih nanti dah boleh start collect. Pukul 8 lebih tu dah masuk hall dah. So 7 lebih, lebih kurang dekat pukul 8 dah tengok ah macam mana. So aku ingat lagi cari makan kat belah sana. Tapi hujan kita cari makan kat dalam lah. Sebab aku malas nak basahkan aku punya kamera ni. So nanti kita pergi makan dulu. Lepas tu kita cari Daddy Cinema tu kat mana tau. Aku pun tak tahu. Kan aku dah cakap mesti jumpa punya. Nampak tau. Ada 2 orang. Makan dah forever. Aku dah cakap tadi ni mesti jumpa punya kau ni. Sebab hari tu aku dah jumpa dah. Kat mana? Aku pergi tengok cerita apa. Cerita hantu itu tu. Ni Tabir Iblis. Bukan. Don't Look at the Diamond. Bukan, Indo tu. Yang ada P.Andre. P.Andre. Apa? Yang dekat ni. Aduh. Sudah. Indonesia. Ya banjir tu. Ni Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Jumpa tu macam kembang ah. Satu, dua. Cuma ni bersih, ni bersih negara lain. Hitam putih ke? Ya, bekam. Sihat lah, bekam. Abang. Selalu nak tengok dekat IG lah ni, aktif lah. Okay, hari ni ada ni. Saya. Selalu pergi tak jumpa. Selalu pergi jumpa, aku jumpa kau hari tu. Tapi aku takut nak tegur. Ini pergi YouTube Fest. Ini tengah tengok Wakanda, bukan YouTube Fest. Fun fact, dia kata kan, dia google credit scene satu. Tapi dia tunggu tu lah. Iman Kamil. Tak, masalahnya sebelum ni aku tengok dalam video je. Tak pernah jumpa. Kamera ni ke yang cepat fokus tu? Yang ni lah. Cuba try. Power je kamera ni, power je. Punya lah nak cuba. Okay, sekarang ni movie dah habis. Tapi pukul 12. Tapi aku lapar lagi sekarang ni. So jom kita cari makan. Aku makan kat ni kot, Kampung Baru kot. Alright guys, so hari ni adalah hari yang lain. Hari yang lain tu, kan hari tu kan kita pergi tengok wayang kan. Dan hari ni bukan dua hari, bukan tiga hari yang lepas. Aku rasa ada seminggu yang berikutnya. Maksudnya minggu lepas aku pergi tengok wayang tu. So kenapa aku lama diam? Aku rasa korang boleh tahu kot based on aku punya suara ni. Aku punya suara ni still dalam keadaan batuk lagi. Tak ada. Ya memang betul, aku memang tak sihat bukan 2-3 hari lah.
balik daripada tengok wayang tu je aku macam dah tak sihat. Aku pun dah syak macam pampus aku kena COVID ke kan. Lepas tu aku dah buat test, aku dah buat test COVID. All negative, tak ada masalah, bukan COVID, bukan demam COVID pun. Cumanya aku suspect aku demam banyak bekerja. Demam banyak bekerja. Sebab memang betul pun aku dah lama tak demam. Memang kerja banyak sangat sekarang ni. Memang aku pun tak tahu banyak mana kerja yang aku nak kena buat sampai aku rasa macam stress gila. Bye bang. And sekejap aku nak ambil ni nak tunjuk kat korang. Nanti korang ingat aku tipu pula. Ni negatif ya. Negatif ya. Kalau korang boleh tengok kejap aku tunjuk kat korang ya. Tengok negatif ya. Negatif. Maksudnya aku bukan COVID-19. Tapi itulah, aku sekarang ni baru rasa bertenaga sikit. Baru hilang batuk sikit. Kalau tak aku nak buat video, nak cakap sikit je, dah memang batuk. Ni pun sekarang ni batuk lagi. Tapi cumanya dalam keadaan yang terkawal. Sesebab pun still tersumbat lagi hidung. Tak adalah macam yang sebelum ni, memang teruk. Aku rasa memang dah COVID lah. Tapi aku punya demam tak ada demam teruk. Dia demam biasa je. Tak ada panas kan. Cuma batuk yang sesama je lah. Yang tu yang macam tak boleh nak dikawal. Cantik yang cuaca hari ni. Look at that. If you can see. Oh, terang sangat. Tapi ya, cantik cuaca hari ni. So aku nak sambung balik vlog ni kan. Aku dah lama, bila dah lama tinggal vlog kan, dia akan rasa macam tak bermaya. Dia akan rasa macam malas. Dia akan rasa macam dah lupa cara nak buat vlog macam tu. Sekejap. Terang sikit. So aku macam nak buat balik vlog. Kita nak hidupkan balik vlog. Bilik ni ada sepah. Dah banyak dah barang sampai. Ni ada baru satu barang sampai. Ada banyak lagi barang sampai. Tapi aku tak pergi studio aku seminggu tu tak. Seminggu aku tak pergi, aku pergi studio. So nanti kita akan pergi. Nanti kita tengok lah esok ke kalau aku sihat kan. And banyak juga benda yang aku postpone. Orang nak hantar meja, aku kena postpone. Ada meja baru, Evis. Evis nak keluarkan meja baru. Dah keluarkan dah pun meja tu. Tapi disebabkan aku tak sihat kan, aku suruh dia hold dulu. Takut nanti jangkit ke apa ke kan. So aku suruh dia hold dulu. So maybe esok kot dia hantar dia punya meja tu. And nanti aku tunjuk kat korang semua. Ada banyak juga. Banyak lagi aku punya schedule sekarang ni. Pening. Orang lain kalau kerja kan, boleh ambil MC bagi kat boss kan. Orang akan gantikan tempat kau kerja kan. Tapi aku ni, akulah boss, akulah kuli, akulah manager, akulah CEO, akulah accountant, akulah content creator, akulah script writer, akulah PR. Semua benda aku. So aku, kalau aku cuti lama-lama, aku akan merana nanti nak kena handle balik, nak kena kodor balik apa segala bagai kerja yang aku tinggal tu. So aku nak kena manage balik, nak kena get in track balik. Sebabnya aku punya momentum sekarang ni dah ke belakang dah. Aku belakang sangat dah aku punya momentum sekarang ni sebab demam lama kan. So nak kena get back balik tu memang susah. Aku tak tahu nak buat apa. Sebab kita kena susun one by one, step by step. Cumanya hari ni, aku dah mengundi. Demam-demam pun aku balik mengundi guys. Look at this. Fokus lah tangan. Dah mengundi. 2 hari lepas. Aku dah mengundi. Hari tu aku ada buat giveaway kan. Aku ada buat live. Tapi aku tak update dekat YouTube lah. Aku update dekat aku punya IG. Aku buat live. And aku bagi giveaway. Beberapa barang ada dalam 18, 19 ataupun 20 kot barang giveaway semua sekali. And ada isu. Aku surah siapa yang menang tu kan. Masa buat live tu aku dah umumkan dah siapa pemenang tu. Siapa pemenang tu. So siapa yang join aku punya live tu, thank you so much. And aku dah pilih dah dia punya pemenang tu masa dekat dalam live tu. Tapi aku tak receive dia punya DM. Orang-orang yang pemenang tu semua tak DM aku. Aku just receive 2 orang sahaja pemenang yang DM aku. So aku macam, kenapa ni kan? Ada benda yang tak kena ke? Ke korang semua ni tak nak gadget-gadget yang aku buat giveaway tu? Ataupun aku ni dah tak relevant? Aku macam, why? Kan? Rupa-rupanya aku figure out lah selama seminggu ni kan, dalam hal aku demam tu pun aku duk figure out kenapa lah tak naik DM ataupun orang tak DM. Sebabnya aku pelik. Kalau sebelum ni akan ada juga orang yang DM. Setiap hari akan ada orang DM aku, akan ada masuk dekat request DM tu kan. Tapi sekarang ni tak ada request DM tu. So aku pelik macam, okay, this something wrong. Aku dah syak dah, mesti ada Melayu jumpa bomoh punya. Ni mesti ada Melayu dengki jumpa bomoh. Aku nak buat sesuatu dia. Tapi actually
aku baru tahu. Aku dah buat semua benda dah. Aku dah delete aku punya Instagram. Aku dah log out aku punya Instagram. Aku dah delete semua message request. Takutlah kot dia dah full kan. Sebabnya aku ni acah-acah ingat macam aku ni ramai sangat orang request aku kan. Aku dah delete dah semua. Last-last kan. Tahu tak apa benda dia punya masalah? Dia punya masalah ni. Okay, ni aku punya request kan. Tengok, kalau tak mesti mesti 99 lah. 99 lebih. Maksudnya lebih daripada 100 lah dekat sini kan. Tapi sekarang ni tak ada. Sekarang ni tak ada. Dekat primary pun sikit. Dekat general pun sikit. Dekat request 20 lebih je. And dekat sini dia tak ada. Biasanya kalau request kan, kalau request aku tak sempat nak sampai ke bawah tau, sebab dia akan sentiasa loading ataupun dia akan sentiasa refresh tau. Tapi bila aku dah delete banyak kan, bila aku delete baru aku nampak ni. Nampak tu kan kat bawah sekali tu, hidden request. Ni hidden request. So bila aku tekan hidden request ni, pam, ada kat sini rupanya semua yang DM aku tu. Nampak? Ha. Ada yang 9 minit yang lepas, 22 jam yang lepas, 1 hari yang lepas. Ha. Biasa ni standard lah. Ni standard aku punya message request. Dia akan ada macam tu. Setiap hari mesti akan ada orang DM. Ni dah berlambak dah. Kalau aku tengok sini memang dah sampai berminggu-minggu dah orang DM aku. Tapi aku tak perasan. Sebabnya dia masuk dekat hidden request ni. Aku tak tahu kenapa dia automatically masuk dekat hidden request ni. Sekarang ni aku nak kena cari balik. Aku nak kena cari balik siapa pemenang tu. Lepas tu aku nak kena reply balik lah siapa tak DM siapa yang aku tak reply tu, ha. Sebab nanti korang cakap aku sombong kan. So aku nak kena reply balik, aku nak buka balik and aku nak cari balik pemenang tu semua. Sorry, aku tak sihat nak cakap banyak. So aku nak cari pemenang tu semua. Lepas tu esok ke bila-bila aku free ataupun bila-bila aku sihat nanti, aku buat postage. Okay, dah hamster dah tak ada. Hamster dah mati guys. Aku tak tahu. Aku tak tahu kenapa dia mati. Tapi biasa kalau aku masuk bilik ni kan, aku buat kerja, adalah aku dengar lah dia punya bunyi kan. Dia punya bunyi, dia gerak-gerak dekat dalam dia punya sarang ni bunyi. Ya bunyi yang hamster jalan kan. Tapi ni aku tengok sunyi je, nak buat sunyi kan ni kan. Aku tengok dia macam tidur satu, dia macam kaku kan tu. Tapi dia pusing belah sana tadi. Dia tidur atas tu. Aku tak tahu kenapa. Aku tak makanan. Makanan ada. Air ada. Tak sampai masa kot. Sedih lah. Sebab walaupun aku tak pernah pegang dia, walaupun aku tak pernah main dengan dia, tapi at least kalau aku masuk bilik je, Dia akan bunyi. Dia akan cakap-cakap kat sini. Jadi dah tak ada. Sedih tapi agaknya dia tidur. Sebab ni biasa dia tidur kat time ni. Tapi kalau dia tidur, dia buka kot tu. Dia nafas tau. Tapi ni tak nafas. Tak tahu. Tak ada. Aku berharap dia hidup lagi. Tak ada. Baru lagi semalam okey lagi aku masuk. Memang hari-hari aku main dengan dia pun semalam okey lagi. Bukan main macam ni, main macam ni lah. Tengok, pergi makan, letak air. Dia tak je lah. Nanti kita tanam kat mana-mana.